Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya di MRZ Blog. Oke, pada kali ini saya akan buat satu lagi video berkenaan dengan ADSB. Oke, yang dulu saya pernah buat ADSB Part 1, dan pada kali ini saya akan buat ADSB berkenaan dengan Part 2. Oke, seperti yang saya janjikan beberapa bulan yang lalu, agak lama juga. Oke, kali ini saya akan berikan secara lebih detail lah mengenai apa itu ADSB. Okay, selepas ini saya akan tunjukkan anda secara terperinci fungsi-fungsi ADSB dalam sistem penerbangan di seluruh dunia. Okay, seperti yang saya katakan tempoh hari ataupun sebelum ini, ADSB ini merupakan satu device lah yang mana yang berfungsi untuk menerima isyarat penerbangan dari seluruh dunia dan dihantar ke satu syarikat yang mengendali maklumat penerbangan tersebut. Okey, yang ADSB yang saya peroleh ini adalah daripada syarikat FlightAware. Kamu boleh cek di bawah apa itu FlightAware. Ianya satu syarikatlah yang membuat pengumpulan data penerbangan dan dijual semula kepada syarikat-syarikat penerbangan yang berada di seluruh dunia. Okey, secara ringkasnya, fungsi ADSB itu adalah mengumpul data penerbangan yang berada di seluruh dunia dan dianalisis dan dijual kepada syarikat penerbangan. Okey, sebentar lagi saya akan tunjukkan anda secara lebih jelas berkenaan dengan sistem penerbangan ini, dan di sana anda boleh lihatlah secara real time penerbangan-penerbangan yang berada di kawasan sesuatu device itu. Seperti yang saya punya device ni, ianya lingkungan dalam 400 km lah. Itu pun bergantung kepada ketinggian dan betapa cantiknya setting antena yang dipasang di setiap device. So, signal ataupun isyarat yang dapat diterima itu nanti anda boleh lihat di screen komputer saya, dan anda boleh nampaklah berapa buah kapal yang sedang berada di lingkungan dalam 80 km, 100 km sehingga 400 km lah, bergantung kepada keadaan. Okey, nanti di sana saya akan tunjukkan anda penerbangan ini dari mana ke mana, berapa kelajuannya, berapa ketinggian penerbangan itu, dan dari syarikat mana penerbangan tersebut. Okey, kepada anda yang baru saja mengikuti saya di MRZ Blog, seperti biasa jangan lupa subscribe, like and share kepada rakan-rakan anda. Yang penting tekan button lonceng. Oke, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya di MRZ. Oke, untuk video ADSB Part 1, anda boleh simak di sini. Oke, di link atas ataupun link di bawah. Di sana anda boleh lihat unboxing ADSB Part 1 yang saya buat beberapa bulan yang lalu lah. So, yang ini adalah part kedua. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah paparan utama ADSB untuk sistem FlightAware ataupun Flight Feeder Status. Oke, kalau anda dapat lihat di sini, FlightAware connected, oke, sedang disambungkan ke server utama, dan ini adalah status receiver mode as data running, dan ini network bersambung dengan sistem internet saya, dan ini adalah status GPS, dan ini adalah status multi traction. Okey, mari kita lihat ke map. Ya, kalau anda dapat lihat sekarang di dalam sistem ADSB saya secara real time, terdapat 4 buah pesawat yang sedang berada dalam lingkungan 100 km. So, di sini anda dapat lihatlah negara-negara penerbangan yang didaftarkan atas negara mana. Okey. Dan saya coba klik satu di sini. Oke, kalau macam ini,
daripada negara Cina. Oke. Dan yang ini daripada Filipina. Oke. Dan kalau lihat di sini, nampaklah status kapal terbang tersebut berkelajuan dalam 851 km dan mempunyai ketinggian dalam 10.981 meter daripada aras laut. So, kita boleh cek juga penerbangan ini dari mana ke mana. Mari kita lihat. Oke, kalau dilihat daripada maklumat ini, kapal ini dimiliki oleh Philippine Airlines 537. Oke, daripada Manila ke mana nih? Nagura, Bali. Oke. Dan telah pun terbang lebih kurang dalam berapa? 3 jam. 3 jam 49 menit lebih kurang gitu. Dan dijangka tiba dalam 12.09 menit malam. Oke. Ya, kalau dilihat lagi sini terdapat satu lagi penerbangan baru masuk daripada juga daripada Malaysia. Oke, Anda nampak kelajuan dalam 670 km sejam. Oke. Dan mari kita cek milik siapakah ini. Oke, dia dimiliki oleh Malaysia Airlines 2639 daripada Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. Oke. Dia baru saja pun berlepas lah dalam 5 menit yang lalu. So, Anda boleh lihat di sinilah status penerbangannya. Oke. Oke, yang ini sekali lagi diingatkan ini adalah secara real time ya. Dan waktu sekarang dalam pukul 10.05 menit malam 27 hari bulan 9 2019. So, Anda dapat lihat di sini ada 5 penerbangan yang sedang di capture oleh sistem ADS-B ini. Oke, dalam masa-masa yang sama banyaklah penerbangan yang boleh di capture daripada ADS-B ini sehingga 200 km. Oke, dan seterusnya sekarang ini terdapatlah dalam 5 penerbangan yang sedang melalui ADS-B saya. Oke. Kalau Anda dapat lihat di sini, tengok daripada Filipina, yang ini daripada dari China. Oke, yang ini daripada China juga, dan yang ini dalam lingkungan 200 km. Oke. Secara real time. Oke, di capture. Jadi inilah dia ADS-B dan cara ianya berfungsi. Dia akan menerima isyarat daripada semua jenis penerbangan komersial. So, data-data ini akan dikumpul dan dihantar terus ke syarikat Flight Away. Oke, kalau Anda dapat lihat sekarang ini agak banyak penerbangannya masuk pada malam ini. Oke, salah satunya daripada Malaysia. Kita boleh semak dari penerbangan dari mana? Oke, daripada Malindo E 1017 daripada Kota Kinabalu terbang ke Kuala Lumpur. So, dijangka tiba dalam 11.43 menit malam. Oke. Malam ini agak banyak lah penerbangan yang dapat di capture. Oke, kalau Anda dapat lihat sekarang ini di sini agak jauh jarak dalam lingkungan 200 km daripada ADS-B saya di sini di area Membakut. So, yang masih dapatlah di capture. Dan yang bergantung kepada ketinggian antena yang dipasang. Semakin tinggi antena tersebut dan semakin baiklah isyarat yang akan diterima oleh ADS-B ini. So, kepada anda yang berminat untuk menjadi sukarelawan Flight Away, anda boleh masuklah ke dalam Flight Away dan memohon untuk mendapatkan device ini secara percuma.
Oke, mari kita simak untuk sistem NDSB saya di paparan utama. Oke, ini adalah paparan utama FlatAway, dan mari kita simak sistem NDSB. Oke, ini dia. Oke, ini adalah paparan utama data-data yang telah dipungut. Oke, warna-warna biru ini adalah hasil daripada capture data penerbangan, dan selebihnya ini device ini tidak aktif lah. Oke, ini hanya bergantung kepada berapa lama device Anda dihidupkan, dan sepanjang itulah data-data penerbangan akan dapat diambil seperti tinggal seperti ini 300, 700, 595, dan ini bergantunglah berapa banyak penerbangan yang melalui di kawasan Anda. So, data-data inilah yang akan dikumpul oleh syarikat FlatAway dan dijual semula kepada syarikat-syarikat penerbangan di seluruh dunia. Ya, itu dia tadi perincian NDSB yang telah saya tunjukkan kepada Anda, dan semoga dengan perincian ini Anda dapatlah pahami apakah fungsi NDSB itu sebenarnya. Okay, yang mana fungsi NDSB itu mengumpul data penerbangan yang berada di lingkungan 400 km di device tersebut, dan dikumpul dan diproses oleh syarikat tersebut dan dihantar ke server utama. Okay, selepas itu data penerbangan itu dijual kepada syarikat-syarikat penerbangan. Okay, antara fungsi NDSB ini sebenarnya adalah untuk mengesan atau menjejaki secara real time buah penerbangan tersebut. Sekiranya sesebuah penerbangan tersebut mengalami masalah hilang daripada radar lokasi, maka data inilah yang akan digunakan untuk mencari di peringkat awal di manakah pesawat itu berada. Okay, sebenarnya NDSB ini pun baru juga diperkenalkan sejak beberapa tahun yang lalu secara serius oleh syarikat penerbangan, karena sebelum ini sistem NDSB ini memang agak kurang digunakan. Okay, jadi mengambil maklum daripada pelbagai kes yang telah berlaku, akhirnya sistem NDSB ini diguna secara meluas untuk penerbangan seluruh dunia, dan mereka mencari sukarelawan yang sangguplah untuk memasang device ini di setiap lokasi di seluruh dunia. Jadi secara tidak langsung penerbangan-penerbangan ini dibantu oleh sukarelawan ini untuk mendapatkan penerbangan, lokasi penerbangan yang lebih tepat. Maksudnya daripada, contohnya daripada Kota Kinabalu, penerbangan itu ke Kuala Lumpur. Jadi sepanjang penerbangan itu semua data-data itu dapat diambil lah secara detail. Oke, saya rasa sampai di sini saja untuk berkenaan dengan NDSB. Saya harap anda dapat pahami apakah itu NDSB. Sekiranya anda memerlukan lebih banyak maklumat mengenai NDSB, anda boleh cari di Google, type saja NDSB, ataupun di YouTube, anda akan dapat maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan NDSB. Oke, sampai di sini saja berkenaan dengan NDSB. Sampai jumpa lagi di video-video akan datang. Jika ada, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.